Oke guys, kembali lagi dengan saya Ketut Chandra di channel Chandra Sakti TV. Sebelum lanjut, kita bumper dulu ya guys. Hai sobat kreatif. Nah, di video kali ini saya akan memberikan Anda tutorial bagaimana membuat foto Anda lebih kelihatan Instagramable atau yang disebut dengan cinematic photo ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Muktahir yang biasa digunakan oleh para fotografer ya. Jadi saya akan memberikan Anda cara untuk memberikan color grading pada foto Anda yang Muktahir. Oh, no. Nama aplikasi ini adalah Snapseed ya. Jadi bisa dikatakan aplikasi ini adalah aplikasi color grading yang terbaik ya bagi saya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba bisa coba untuk membuktikan apa yang saya bilang. Nah, saya akan memberikan cara bagaimana memberikan color grading pada foto Anda supaya kelihatan lebih Instagramable atau cinematic ya. Jadi ya itulah, saya berikan Anda tutorial sepintas dulu. Nanti saya akan berikan Anda tutorial-tutorial berikutnya yang lebih lengkap ya. Jadi ini hanya perkenalan dulu ya, perkenalan bagaimana membuat color grading di aplikasi Snapseed secara singkat dan cepat ya. Hasilnya juga sangat bagus. Oke. Jadi Anda bisa download dulu di smartphone Anda di Play Store ya. Lebih baik kita langsung aja ya ke aplikasinya. Jika Anda sudah install, jadi Anda bisa langsung ikuti langkah-langkah saya. Oke, mari kita simak tutorialnya ya. Baik, langsung aja kita buka aplikasi Play Store dan lalu kita searching, lalu kita ketik Snapseed di kolom pencarian. Jika kalian belum menginstal, maka akan muncul tombol install. Nah, klik install. Jika kalian sudah menginstal, maka akan muncul tombol open, lalu klik open. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Snapseed. Ini adalah tampilan kerjanya. Jika kita ingin mengedit salah satu foto, maka kita akan masuk ke tombol open ya. Klik tombol open, maka pilih folder foto yang kita akan edit ya, misalnya di folder galeri. Open. Atau dengan cara lain kita biar lebih cepat, maka masuk ke galeri kita, lalu pilih foto dan klik more, lalu kita pilih aplikasi Snapseed. Nah, ini adalah tampilan kerja pada Snapseed ketika kita sudah mengimport foto. Nah, jadi pada tampilan ini kita akan melihat di bawah ya, di menu bawah ada menu looks dan tools. Nah, jadi kedua menu ini default dari aplikasi Snapseed. Pada menu looks itu adalah fitur-fitur atau filter-filter color grading yang sudah disediakan oleh aplikasi Snapseed. Nah, jika kita ingin menggunakan color grading secara cepat, nah kita tinggal pilih salah satu fitur yang sudah disediakan oleh Snapseed. Pada menu tools itu adalah tools di mana kita disediakan ketika kita ingin mengedit secara manual ya, ketika kita ingin memberikan color grading secara manual. Jadi kita sudah disediakan toolsnya itu. Jadi ada beberapa tool di sini ya. Salah satunya adalah tone image. Sekarang kita coba untuk menggunakan tone image ya. Sekarang kita menggunakan yang secara manual. Oke. Kita pilih tone image. Oke. Kita pilih tone image ya. Nah, ini tampilan tone image. Oke, setelah itu kita klik garis. Itu adalah menu tone image. Jadi kita pilih ada beberapa akan muncul beberapa settingan ya. Yang pertama itu yang paling bawah adalah warm, shadow, highlight, ambient, saturation, contrast dan brightness. Nah, yang biasa saya lakukan adalah kita memilih shadow-nya ya. Pertama pilih shadow. Jadi kita naikkan shadow-nya menjadi 22. Terus setelah itu kita pilih highlight.
kita pilih turunkan ya sekitar 80, kita pilih ambience, ambience ya kita naikkan, terus kita pilih saturation kita naikkan sedikit ya 24 atau 9 ya, turunkan 9, terus ya cukup itu aja coba. Nah bagaimana hasilnya? Oke, Anda bisa lihat hasilnya. Nah ini adalah ketika kita memberikan color grading secara manual. Nah sekarang kita coba pilih color grading yang sudah disediakan oleh Snapseed ini. Oke, kita back aja dulu ya, ini kita cancel aja, kita masuk ke menu looks. Nah kita akan coba satu persatu filter yang sudah disediakan oleh Snapseed. Oke, kita coba yang pertama smooth, bagaimana hasilnya? Wih keren. Terus kita masuk ke pop, hasilnya seperti ini. Terus kita coba yang lainnya. Fade glow. Morning. Bright. Dan fine art. Nah, fine art ini lampu putih. Oke. Oke, itulah hasilnya seperti itu. Jadi Anda bisa langsung melihat hasilnya. Ya, Anda juga bisa melihat before afternya seperti apa. Lalu kita coba aja deh, kita save dengan menggunakan, kita memilih filter yang sudah ada. Misalnya kita pilih yang pop ya. Ini hasilnya ya. Kalau kita ingin melihat before dan afternya, Anda bisa tekan pada gambar yang besar ini, tekan lamain sekitar berapa detik, sekitar 5 detik Anda tekan lamain, Anda akan bisa melihat before dan afternya. Oke, kita simpan ini. Oke, artinya sudah tersimpan. Oke, itu aja teknik color grading di aplikasi Snapseed secara cepat dan hasilnya juga memuaskan. Oke, untuk itu kalian perlu coba dan install pada smartphone Anda. Aplikasi ini pasti sangat berguna untuk Anda jika Anda senang bermain Instagram ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kreatif, sampai jumpa.